Salam bahagia dan selamat sejahtera. Selamat menonton Kita Satu Keluarga. Saya Chang Yating. Warga baru yang menikah di Taiwan susah dengan alam sekitar yang tak sesuai. Kalau mendapat penyakit lagi, memang lebih susah. Yang Chao Yu, warga baru dari China, mendapat kanser semasa usia 29, tapi dia berani berdepan dengan penyakit. Inilah buku yang saya suka, seperti buku Pikir Menjadi Kaya, Daya Memikat Ketenteraman Sesaat. Buku-buku ini ialah kegemaran Yang Chao Yu, juga tempat ketenteramannya. Saya selalunya seorang yang tiada ada banyak keyakinan. Datang sini, saya tidak tentu dengan arah saya. Tiada arah dan matlamat. Kemudian saya tahu penyakit, saya berasa mau berubah. Perubahan dalam kehidupan pada usia 29 mendapat penyakit kanser Yang Chao Yu sedih sebentar, nasib baik mendapat matlamat. Dengan adanya perasaan kekitaan, barulah saya berusaha untuk menyesuaikan masyarakat ini. Hati lebih terbuka. Ya. Jadi selepas itu, selepas setahun, penyakit kanser sudah sembuh. Saya berasa suka hati. Tidak membuat kemoterapi? Tiada. Dengan hati terbuka, makanan juga perlu dijaga. Selepas penyakit, Yang Chao Yu menanam sayur. Ini timun, sudah tumbuh. Daunnya dimakan ulat kerana saya tidak menggunakan ubat. Sekarang tidak makan daging juga. Makan sayuran. Bukan vegetarian kerana vegetarian itu lebih ketat. Menikah di Taiwan 10 tahun, banyak pengalaman dalam kehidupan. Yang Chao Yu yang senyum sepanjang masa sudah sembuh dari penyakitnya.